setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita qiyam, kita mengerjakan sholat wajib lalu sholat sunnah, kita mengerjakan tahajud, kita mengerjakan tarawih, kita qiyamul lail, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian kita beriktikaf di rumah-rumah Allah di 10 malam terakhir buka berpuasa, kita berinfak, kita bersedekah, kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kana ajwada an-nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawan beliau adalah di bulan Ramadan, dan kita tambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah khususnya di 10 malam terakhir dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah ibunda kita, istri Nabi SAW mengatakan, karena yajtahidu fil ashra awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Dan setelah semua ibadah itu berakhir, semua amalan itu telah usai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bertakbirlah kepada Allah, agungkan Allah tabaraka wa taala atas semua hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Mungkin Allah tidak memberikan rizki yang jauh lebih besar di Ramadan kali ini. Mungkin Allah tidak mengangkat dan menaikkan pangkat kita di Ramadan kali ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan limpahan dunia yang berlebih di Ramadan kali ini. Tapi hadirin Allah muliakan, kesempatan bertemu Ramadan 1445 Hijriah, kesempatan puasa, kesempatan sholat, kesempatan bisa tarawih, kesempatan bisa munajat kepada Allah, kesempatan mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam-malam terakhir, itu priceless hadirin. Itu enggak bisa dibayar dengan angka, tidak bisa dihargai dengan rupiah, dengan dolar, dengan emas.